رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak menyembah selainnya dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua telah Allah tegaskan berkali-kali di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan menggunakan kosakata wabil walidaini ihsana 4 kali untuk menegaskan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu mencintai dan menyayangi mereka, selalu siap membantu mereka, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, pamit atau minta izin ketika ingin pergi, menjaga sopan santun di hadapan mereka, berbicara atau bertutur kata dengan lemah lembut kepada mereka, tidak berteriak atau berbicara kasar, menjaga nama baik mereka, senantiasa mendoakan kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan bersedekah yang diniatkan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi anak yang berbakti. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada ridho kedua orang tua.